Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Studio Kartun 12. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan channel ini. Dan jangan lupa tetap dukungannya ya teman-teman. Caranya seperti biasa, di like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang naik kereta api membawa mobil-mobil mewah. Ditujukan untuk pengusaha-pengusaha besar. Karena kalau ngirim mobil mewah naik kendaraan umum itu sangat lama, jadi pihak kereta api sanggup untuk mengirim mobil mewah ini. Dan ini lebih singkat kalau naik kereta api daripada dikirim melalui mobil biasa. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat dari atas ya teman-teman, dan kita lihat seperti lautan, padahal di bawahnya itu kan kereta api. Dan juga ada pohon warna-warni. Lihat tuh teman-teman, sangat-sangat indah sekali ya teman-teman. Waduh, ini bentuk apa ini bangunan ini teman-teman? Kok kayak paku bumi yang terbalik ini teman-teman ya? Terus awannya sangat putih, sangat cerah sekali hari ini. Ini adalah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Waduh, ini memang dibikin kayak gini teman-teman, bukan paku bumi yang terbalik ini teman-teman. Ini adalah mobil-mobil yang paling mahal, yang terbaru, yang baru dirakit oleh pemilik mobil yang terkenal. Mungkin teman-teman mau membeli mobil ini, yuk silahkan, karena
karena mobil ini masih baru, jadi fasilitas dan mesinnya sudah sangat canggih. Bermacam-macam warnanya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih warna apa yang cocok, langsung datang ke dealernya dan bisa dikirim melalui kereta api kalau teman-teman bikin dan mau buat cepat nyampe. Waduh, ini kok pohonnya indah sekali ya teman-teman. Pohonnya pohon warna-warni. Jalur kereta api tidak ada macetnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil bisa cepat sampai rumah. Dan kalau rumahnya jauh dari stasiun, teman-teman yang harus datang ke stasiun dulu untuk mengambil mobilnya. Wah, ternyata melewati tempat ibadah juga teman-teman. Ini adalah tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Oh, ternyata ini pohon Natal teman-teman. Dan sekarang ini juga musim salju. Pegunungan-pegunungannya tertutupi oleh salju, teman-teman. Wah, ini ternyata sangat banyak sekali, teman-teman. Mobil yang diangkut oleh kereta apinya. Loh, ini bulan ini apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu.
Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, tetap dukung channel ini ya teman-teman. Caranya dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan channel ini. Semoga teman-teman juga dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode mendatang. Oke, bye-bye teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah.